Pemirsa, untuk mengantisipasi timbulnya masalah kesehatan pada perayaan HUT Pekabaran Injil ke-169 di Pulau Mansinam, panitia melalui seksi kesehatan mendirikan beberapa pos antara lain di epicentrum tempat puncak acara digelar, di pustu yang terletak di bibir pantai Pulau Mansinam, serta di patung Kristus Raja yang berada di puncak pulau tempat pertama kali Injil masuk di tanah Papua tersebut. Demikian disampaikan Dr. Arnold Tiniap, Koordinator Seksi Kesehatan Panitia HUT Pekabaran Injil ke-169 tahun saat ditemui di Pulau Mansinam 2 Februari. Dikatakannya, selain di 3 titik dalam Pulau Peradaban ini, pos kesehatan juga didirikan di beberapa lokasi tempat pemberangkatan masyarakat yang akan mengikuti ibadah puncak perayaan HUT Pekabaran Injil atau yang hanya datang mengunjungi pulau tersebut. Seperti di Pelabuhan Besar, Pelabuhan Laut Biryosi milik TNI Angkatan Laut, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, tempat penyeberangan di Hotel Mansinam, dan di Pelabuhan Penyeberangan Feri Marampasowi 4 Manokwari. Selaku Koordinator Tim Kesehatan Panitia HUT Pekabaran Injil ke-169 tahun 2024, Dr. Arnold Tiniap berharap para pengunjung atau warga jumaat yang akan menghadiri ibadah puncak HUT PI pada 5 Februari agar menjaga kesehatan sebelum berkunjung ke Pulau Mansinam dengan tidur malam dan makan yang cukup, serta menjaga anggota keluarganya dengan baik, khususnya anak-anak dengan teliti, karena pada puncak acara HUT PI biasanya akan dihadiri oleh ribuan orang. Ketika dari tim kesehatan pertama di sentrum di area gereja, terus kemudian di pustu, karena pustu ini berdekatan dengan tempat penyeberangan di laut untuk mengantisipasi kemungkinan ada kecelakaan atau hal-hal yang terjadi pada saat pengunjung yang datang ke pulau. Untuk yang di sentrum itu berarti berhubungan dengan perayaan ibadah, terus kemudian tamu-tamu yang hadir, terus bagaimana keamanan makanannya dan seterusnya. Juga nanti di tempat-tempat penyeberangan. Kemarin kita mengidentifikasi itu ada beberapa titik. Di Ketapang, kemudian di Pelabuhan Besar, kemudian dermaga Angkatan Laut, dan kemungkinan ada beberapa dermaga kecil ya, yang biasa masyarakat pakai, termasuk di Marampa, dan juga di kemungkinan dari tamu-tamu di Hotel Mansinam. Karena ada beberapa tamu-tamu penting dari Sinode yang nanti akan nginap di Hotel Mansinam. Kan kalau untuk paket pengobatan itu, untuk obat-obat yang disiapkan dan peralatan yang disiapkan itu, misalnya kemungkinan untuk terjadi insiden kecelakaan pada saat turun naik perahu, ya. Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan keluhan mungkin makan, ya. Terus kemudian ada bisa juga terjadi orang kecapean. Kecapean dan berhubungan dengan riwayat penyakit tertentu dari pengunjung. Kan umat ini kan bervariasi dari usia muda sampai usia tua. Kami harapkan semua masyarakat harus mempersiapkan diri mulai dari kesiapan dari istirahat malam yang cukup. Kemudian pada saat ke pulau itu makan secukupnya, terus kemudian pengawasan orang tua untuk anak-anak kecil yang belum bisa berenang. Seksi kesehatan dari Panitia HUT Pekabaran Injil ke-169 tahun 2024 ini melibatkan sedikitnya 50 tenaga medis, baik perawat maupun dokter yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, dan juga dari Polda dan Kodam, RSU Angkatan Laut, serta tenaga medis dari beberapa puskesmas sekitar Pulau Mansinam, dan juga dari KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Balai POM. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.